Oke cuy, balik lagi di series PSIS Semarang ya. Kita akan melanjutkan perjalanan PSIS Semarang di BRI Liga 1 di Master League PES. Di video sebelumnya kita harus gagal melangkah ke babak berikutnya di Piala Indonesia Kratindeng dengan kekalahan 2-1 dari Bayangkara FC cuy. Sekarang di Liga, kita lihat dulu schedule-nya di Liga. Matchday ke-15 kita bertemu lagi Bayangkara FC cuy. Semoga kita bisa membalaskan kekalahan kita di quarter final Piala Indonesia. Oke, kita ke game plan dulu. Ya, Guntur Tri aja tidak bisa bermain, coy. Kita mainin si Hano. Hano. Jonathan Kantilana. Siapa? Wawan. Wawan Febrianto kita bawa, cuy. Oke, langsung ke kick off babak yang pertama. Dari Liga 1, PSIS Semarang melawan Bayangkara FC di Stadion Citarum. Para pemain sudah memasuki lapangan pertandingan, cuy. Para pendukung dari PSIS Semarang. Ini Sulistiawan yang mencetak gol ke gawang Rai Redondo tadi, cuy, di quarter final Piala Indonesia Kratindeng. Ya, babak pertama sudah dimulai, cuy. Kick off. Ya, baru main ke colongan lagi, cok. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Now that's what I call finishing. Ya ampun, Ali Sesai. Kok kayak gitu mainnya? Didn't need to waste any time laying things up. That's a cracking goal. So we have baru kick off. Well, just listen to the reaction. I think you can hear the approval from the support all around the stadium. Ketian David, Taisei Marukawa. Ayo Taisei, kejar Taisei. Andik Permansa, Denis Listiawan, striker berbahaya yang dimiliki Bayangkara FC, cuy. Ya, striker lokal ya. Langganan timnas juga. Najem. Adam Najem. Dan Andi Firmansyah. Muhammad Hargianto. Taufik Dayat. Yufi Kamal. Taisei. Septian David, Anu Berens, Hari Nur, kalah duel tadi sama Anderson Sales, cuy. Hargianto, Westa, Andik, oke, okay, nice, Ali Sesai. Ih. Kemana ngumpan, cok? Andik, crossing, Haris, mengejar bola, masih Haris. Oke,
just sit. Abdurrahman Haris, masih Haris crossing ya, digagalkan Dewangga cuy. Tengah sudut, awas. Keren cok, cok. Gokil sih. Satu-satu cuy di menit ke-23. Gol dicetak si Octavianus Fernando. Boom. Mampu diselesaikan dengan baik ya umpan yang diberikan si Septian David kepada si Octavianus. Satu-satu skor sementara. Ayo Semarang, bisa yuk, bisa yuk. Kita balaskan kekalahan kita di partai sebelumnya. Abdurrahman, Haris, Adam Najem, Najem, lagi selesai. Dan David, aduh, Andreas Gonzalez, Sani Rizky Fauzi, Andik, Sani Rizky, berduel tadi antara Sani Rizky Fauzi sama Taufik Hidayat ya cuy. Sengaja sih, nggak sengaja sih. Ali Nur harus jauh belakang membantu pertahanan Semarang. Lagi-lagi pelanggaran untuk Bayangkara FC. Muhammad Hargianto berduel dengan Septian David Maulana sama Hari Nur Yulianto. Kok dilepas cuy. Untung gak dapat sama mereka. Kampret betul. Nah, curi curi curi. Ah, wasitnya ngapain sih nabrak nabrak. Nggak ada yang deket tuh temennya. Peran mereka nih ngeri cuy, gelapis. Lewat ini masih ada ini. Dilewatin sama Hari Nur tapi nggak bisa cok. Alah. Aduh. Malah kepleset lagi Hari Nur depan gawang cok. Abdurrahman, Haris, Cuesta, Cuesta. Lagi-lagi pelanggaran cuy untuk Bayangkara FC.
Haris. Adam Najem dekat saja kepada Tober. Ya ampun, ya ampun. Ini kuat kuat banget cok pemain Adam Najem. Ya ampun. Oke, Octavianus sendirian. Octavianus masih Octav, masih Octav. Jadi kok nggak diumpan dulu, digocek dikit kayaknya bisa sih. Ya satu-satu cuy di babak yang pertama. Masih sama kuat. Masuk ke babak kedua. Kita lihat apa yang akan terjadi di babak kedua di antara kedua tim yang bermain cuy saat ini. Octavianus. Masih Octavianus. Nano Behrens. Dan David shooting langsung. Dapat. Andi Permasa serangan balik dari Madura, Madura Bayangkara. Sorry cuy. Aris kosong cuy. Adam Najem. Ya, ada Dewangga. Aisei Morikawa, Aisei. Umpan langsung ke Aisei. Anu, sundulannya masih sangat lemah, cuk. Tahu gitu gua tahan dulu, cuy, tadi. Gitu doang, banggaran. Kampret wasitnya. Itu doang pelanggaran cuy. 8 mending kosong itu pelanggarannya cuy. Chip through, floated through, gets away from big chance, one on one. Kalah body doang sama Anderson Sales. Gua masalah lari hayu aja tadi tuh. Himself eased off the ball. It's broken loose. Hit into the middle. Chooses to go back. Goes for goal. Oh, just lacked a decent finish. Masih gagal serangan-serangan dari PSIS Semarang, cuy. Belum berhasil untuk menambahkan gol yang kedua. Ayo Semarang yuk, bisa yuk Semarang yuk. Anderson Sales di mana-mana ada, cok. Kampret.
Wasit pelanggaran sih. Astaga wasit, wasit. Pelanggaran yang jauh sampai titiknya. There could be trouble here. Ya pergantian pemain cuy kayaknya harus kita lakukan. Octavianus Harinur lawan Gianzola masuk. Octavianus ya segini dulu aja cuy. Some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Well, the referee's seen the board and he's going to allow. Dua orang pemain ditarik. It's another dead ball chance. Aduh. It's being played forward. Out to the left it goes. He's through the middle. He gets past his man. Slid it through. Ayo ayo cepat cepat cepat. Lama banget. Lawan. Marukawa, Marukawa. Di babak pertama tadi tidak terlalu terlihat ya si Marukawa. Setelah digeser posisinya langsung nyetak gol sih. Ya ini baru baru pas mungkin ya posisi bermainnya mungkin ya. Dijaga ketat lagi sama si Sales. Biasanya Sales tuh bodinya ngeri cuy. Tadi ya Harinur duel kalah mulu kan. Septian David, Octavianus juga deh. Si ini juga tadi pas di kiri, posisi kiri. Pasti di mana-mana ada Anderson Sales. Mana-mana ada Anderson Sales. Ayo 2-1 cuy. Bisa yuk kita pertahankan cuy. Zola. It's off target and by quite a way. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Memang pilihan satu-satunya sih, dia nggak mau kemana lagi dan umpannya kan si Zola. Kalau nggak syuting langsung. Soalnya si Marukawa juga udah di jaga ketat tadi kan. Mau nggak mau dia harus syuting. Ini Juliansyah cuy, pemain yang baru masuk tadi. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Ayo Marukawa kejar, dapat yuk, dapat yuk, dapat yuk. Time is ebbing away, but it feels like an eternity when you're holding on to a slender lead. Zola. Aduh, begitu kejauhan. It's gone a long way up and away. Terupasnya kejauhan cok. Keeps everyone guessing. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win. Ayo Hanu, Hanu Behrens. Masih bisa-bisanya dia syuting cok, Taisei Marukawa. Aduh.
akhirnya kita bisa membalaskan kekalahan di pertandingan pertama, pertandingan pertama di pertandingan sebelumnya cuy, di Piala Indonesia Ketindeng dengan skornya sama 2-1. Gol cetak Octavianus Penano sama si Taisei Marukawa cuy. Ini skor akhir 2-1. Kita lihat di klasemen, apakah kita naik atau masih tidak bergerak di peringkat ke-10. Ini matchday ke-15. Ada Persikabo menang 4-1 dari Bali, terus Arema 0-0 sama Surabaya, ya seterusnya Persik Kediri menang, Persita Tangerang 0-0 bermain imbang. Ya ini pertandingan panas ya, seru. Persija Jakarta sama Persib Bandung harus dimenangkan oleh Persib Bandung 2-0. Ya kita naik ke posisi ke-7 cuy. Poin 21, menang 5 kali, draw 6 kali, kalahnya 4 kali ya, kita banyak juga kalahnya cok. Match ke-16 kita menghadapi PSM Makassar di Stadion BJ Habibie. Kita save dulu cuy. Oke cuy, mungkin sampai di sini dulu aja videonya. Thank you semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe juga cuy, di support terus, dukung terus cuy channel ini cuy, supaya makin berkembang ya ke depannya. Oke semuanya, thank you. Bye.